الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد benar-benar kita merasa nikmat malam ini. Malam demi malam kita lalui, hari demi hari kita lalui. Bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita akan menunggu saat ini setahun lagi, saudara. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita berkumpul kembali di tahun-tahun berikutnya. Fi khair wa afiyah. Kita berharap kepada Allah semua kekurangan bulan di Ramadan ini mudah-mudahan Allah maafkan. Semua yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan tidak pudar semangatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Orang yang pernah hadir di majelis ini tahun yang lalu, yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan juga mendapatkan bagian pahala yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kuburannya jadikan kuburan surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kita tidak merasa kehilangan dengan bulan ini? Dikatakan idza kana awwalu lailatin min ramadan nadzara Allah ila khalqihi wa man nadzara ilahi lam yu'adzibhu abada. Malam pertama bulan Ramadan Allah betul-betul memperhatikan hambanya dengan penuh rahmat. Siapa yang mendapatkan pandangan itu dari Allah tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Wa idza kana akhiru lailatin min ramadan bakatis sama'u wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati. Kalau akhir Ramadan langit, bumi, para malaikat menangis karena musibah yang menimpa umatku, kata Rasulullah. Para sahabat tanya, wa ayyu musibatin ala ummatik ya Rasulullah? Musibah apa yang menimpa kepada umatmu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ra'aitu syahran fihi an-nafaga sadaqah wa tasbih wa wassukut tasbih wa naum ibadah wa du'a mustajab wa dhanab maghfur wa la yuktabu ala mudnibin dambun wa ayyu musibatin a'zam min hadhi. Kata Nabi, aku melihat bulan Ramadan ini bulan yang menguntungkan bagi umatku. Bagaimana tidak nafkah yang wajib mendapatkan pahala sedekah yang besar. Kita kasih kewajiban dalam rumah tangga ini terhitung nafkah sedekah yang besar, saudara. Padahal itu kewajiban yang harus kita makan dan dimakan oleh anak kita. Diam dihitung seperti bertasbih. Tidur dihitung seperti beribadah. Doa diterima oleh Allah. Dosa diampuni oleh Allah. Tidak ada orang yang berdosa saat itu dicatat dosanya oleh Allah. Banyak dimaafkan oleh Allah. Kalau sudah kehilangan Ramadan, musibah apa yang lebih daripada ini, saudara? Kalau langit menangis, bumi menangis, malaikat menangis karena banyak keberuntungan yang hilang daripada kita, mana tangisan daripada kita, saudara? Kita tertawa dengan ditinggal Ramadan ini.
Yakinkah Anda akan hidup di Ramadan yang akan datang? Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Mohon kepada Allah mudah-mudahan panjang umur. Janji kepada Allah, insya Allah Ramadan yang akan datang akan lebih baik daripada Ramadan yang sekarang, saudara. La ilaha illallah. Dikatakan dalam hadis, Inna Allah Ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan 300 atiq, gadis mimman gadis tau jabal adab. Allah itu memberikan pada setiap malam Ramadan 300,000 atiq mimman gadis tau jabal alimul adab. Allah membebaskan 300,000 per malam orang yang sudah layak untuk diadab oleh Allah. Tapi wa idza kana yaumul jum'ah wa lailatul jum'ah, kalau setiap malam Jumat dan hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan ataga fi kulli sa'atin alfi atik, setiap jamnya 1,000,000 orang dibebaskan dari neraka. Wa idza kana akhiru lailatin minhu, kalau di akhir malam Ramadan, malam 29 ini mungkin terakhir atau besok, jangan disia-siakan. A'taqallah fiha mithla ma a'taqa min awwali syahr ila akhirih. Maka Allah akan membebaskan jumlah orang dari neraka mulai hitungan awal Ramadan sampai akhirnya dalam satu malam. Bulan yang begini hebat, saudara, yang akan meninggalkan kita semuanya. Bulan yang awalnya rahmah, tengah-tengah harinya adalah ampunan, akhirnya pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan, inna lillahi maudian yugalu lahu hadiratul qudus. Allah itu punya satu tempat istimewa yang disebut hadiratul qudus. Fiha malaika la yafturuna sa'ah. Di dalamnya banyak malaikat yang tidak pernah bosan dan malas ibadah, full ibadah kepada Allah. Wa idza kana layali Ramadan, kalau sudah malam-malam Ramadan, ista'danu rabbahum an yanzilu ila al-ard kulla lailah fayusalluna ma'a bani Adam. Malaikat di Hadratul Qudus yang menikmati ibadah kepada Tuhannya itu setiap malam Ramadan minta izin sama Allah untuk turun ke bumi. Untuk apa, saudara? Mau bergabung dengan manusia yang sholat di malam itu. Faman massahum au massuhu sa'ida sa'adatal abad. Sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Siapa orang yang bersenggolan dengan malaikat itu, maka dia dinyatakan akan berbahagia yang tidak akan celaka sampai di akhirat. Ya ikhwani, kalau malaikat ingin bergabung dengan orang sholat ada di bumi, padahal dia ada di Hadratul Qudus, tempat yang lebih istimewa, maka naif sekali kalau kita tidak sholat di malam itu, saudara. Kita tidak malaikat tidak bergabung dengan kita karena kita melihat orang yang tidak melaksanakan qiyamul lail pada malam-malam Ramadan. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab berinisiatif
mengumpulkan untuk sholat tarawih berjamaah. Ini semua adalah dalam rangka untuk mendapatkan malaikat tadi itu bisa bersentuhan kepada manusia. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan 3 da'awat." Allah itu mempunyai 3 seruan pada setiap malam Ramadan. Seruannya, "Hal min sa'ilin fa'utih?" Masih adakah yang mohon kepada aku? Aku siap untuk mengabulkan permohonannya. "Hal min ta'ibin fa'atub 'alaih?" Masih adakah di malam itu orang bertobat? Aku terima tobatnya, jaminan. "Hal min mustaghfirin fa'aghfirah?" Fa'aghfirullah. Masih adakah orang yang mengaku berdosa, mohon ampun, maka aku ampuni dosanya. Masya Allah. Malam-malam yang indah ini, saudara, akan hilang dari kita semuanya. Mudah-mudahan insya Allah, Allah terima semua amal kebaikan kita, ya Rab. Bisa dibayangkan, ya akhwani, kita sudah hidup terlalu lama di atas dunia ini, tapi kok kita tidak sadar, ya. Kita saksikan di hadapan kita, ini kuburan yang di dalamnya orang pernah hidup dengan kita. Berapa jenazah yang kita hantarkan? Berapa mayit yang sudah kita sholatkan dan kita kubur? Masa kita enggak sadar kalau kita ini akan menjadi mayit? Kita akan tinggal ada di kubur. Apa yang kita saksikan di kuburan kita kalau kita tetap banyak lupa? Apa yang kita saksikan nanti ada di kuburan kita, di akhirat kita, kalau kita ini tetap banyak berdosa? Saatnya kita berubah. Mohon kepada Allah dalam penuh yang berkah ini untuk kita mengisi waktu kita, umur kita yang lebih singkat ini untuk kita beribadah kepada Allah. Awalam nu'ambirkum ma yatadakkaru man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Masa umur yang Allah berikan kepada kita, ada di antara kita yang sudah punya anak, ada yang punya cucu, enggak sadar-sadar. Padahal peringatan Allah juga datang. Nasihat kita dengarkan, Quran kita baca, petua-petua, ceramah-ceramah juga kita hadiri, ziarah juga kita laksanakan, mayit juga banyak kita kubur. Bukankah itu peringatan? Bahkan ini tubuh kita. Mata kamu sudah enggak bisa tanpa kacamata baca. Mana mata kamu yang terang benderang dulu itu? Rambut kamu sudah memutih, mana rambut kamu yang hitam belas itu? Kaki kamu sudah banyak sakit, mana yang kuat lari dulu itu? Waja'akumun nadhir, sudah banyak yang mengingatkan kita, ente sudah bukan waktunya, lupa. Kamu harus siap-siap karena kamu ini sudah di ambang kematian. Tapi kita enggak sadar. Kenapa hubbud dunia yang menutup hati kita? Lupa kepada Allah yang menutup hati kita. Ila mata. Sampai kapan hati kita ini tertutup, saudara? Sampai kapan kita tidak membuka hati? Penyakit apa yang ada diri kita ini? Kok enggak bisa diobati dengan Quran? Kok enggak bisa diobati dengan kalamnya Nabi? Kok enggak bisa diobati dengan kalamnya salaf? Penyakit apa ini? Kan itu, ayo kita sadar. Enggak ada untungnya kita maksiat. Najib. Allah murka sama kita, kita tertawa, ya akhi. Bumi ini akan melaknat kita kalau kita enggak taat sama Allah. Makanan kita makan ini laknat sama kita kalau kita enggak taat sama Allah. Air yang kita minum ini akan melaknat kepada kita kalau kita tidak taat kepada Allah. Sampai seumur segini kita ini masih berat sholat, berat baca Quran, berat dikir, berat berjamaah, berat qiyamul lail. Apa kita ini?
Minta sama Allah, nanti kita minta. Mudah-mudahan Allah mengobati hati kita. Ala ya Allah binadrah. Minal aynir rahimah. Tudawi ma fi qalbi min amradin saqima. Sakit hati kita. Sakit kita ini. Mudah-mudahan berkat Al-Quran, Allah buka hati kita, saudara. Allah obati kita. Lihat Habibana Muhammad. Inna Allah ja'ala gurrataini fi shalah wa hababaha ilayya mithla ta'am lil ja'i' wa syarab lil dham'an. Al ja'i' yashba'u min shalah wa al ja'i' yashba'u min ta'am wa ana la ashba'u min shalah. Kata Nabi, Allah menjadikan salat ini menjadi penghibur hatiku, penghening mataku, kata Nabi. Dan Allah menjadikan aku ini cinta dengan sholat, seneng dengan sholat, seperti makanan bagi orang yang lapar, seperti minuman bagi orang yang haus. Orang yang lapar bisa kenyang karena makan, tapi aku tidak pernah kenyang dari sholat. Sallu alal habib. Manusia yang sempurna ini, saudara. Apa yang merusak diri kita ini? Karena itu, ayo. Kita niati sisa umur ini, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk bisa mengisi dengan perbuatan taat. Allah ampuni segala kesalahan kita. Ya Rab, jangan kau jadikan ini adalah Ramadan terakhir bagi kami. Beri kesempatan kami untuk bisa sampai di Ramadan tahun yang akan datang, ya Allah. Ya Rab, kesalahan kami di bulan Ramadan ini maafkan, ya Allah. Masukkan kita berkatnya orang-orang soleh dalam kelompoknya orang-orang yang soleh, ya Allah. Ya Rab, jangan engkau haramkan kepada hambamu yang miskin ini daripada kekayaanmu, daripada rahmatmu, daripada ampunanmu, daripada kasih sayangmu. Ya Rab, pandanglah kami dengan pandangan rahmat. Jangan kau pandang kami dengan pandangan murka. Kabulkan semua doa-doa kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah, yang masih hidup, berikan panjang umur. Jadikan kami menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada orang tua kami. Orang tua kami yang meninggal dunia, ya Allah, sekarang ada di kuburnya, ya Allah. Ketika mereka menyaksikan kami dalam masa hidup mereka, ketika menyaksikan kami tidur, kedinginan, tidak berselimut, mereka menyelimuti kami. Ya Allah, selimuti orang tua kami di kubur mereka, ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikan kuburannya kebunan surga. Jadikan sekarang orang tua kami menyaksikan kami semuanya dalam majlis yang penuh berkah ini. Dan kami mendoakan mereka semuanya untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Orang tua kami yang kerja siang malam merawat kami, ya Allah. Mungkin dia tadi itu tersentuh dengan yang syubhat atau yang haram. Bukan untuk dinikmati, tapi membiayai kami. Ya Allah, jangan engkau azab orang tua kami karena sayangnya kepada kami, ya Allah. Ampuni dosa mereka, ya Allah. Jadikan kami anak yang bisa membahagiakan mereka, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anak kami, ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang solehin. Anak yang bisa kita banggakan dunia dan akhirat. Anak yang bisa membuat bahagia Rasulullah. Yang bisa membuat bahagia salamnya. Jadikan mereka anak-anak yang bisa meneruskan daripada jejak, daripada datuk-datuknya, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Jangan kau matikan kami kecuali setelah kami yakin anak kami jadi anak yang soleh, ya Allah. Panjangkan umur kami untuk bisa menertibkan mereka untuk menjadi anak-anak yang solehin, ya Allah. Anak yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan jika engkau mengakhiri umur kami, matikan kami husnul khatimah. Matikan kami husnul khatimah. Jadikan kami dalam keadaan beriman sampai akhir hayat kami, ya Allah. Dalam keadaan Islam sampai hayat kami, ya Allah.
Dan nanti kumpulkan kami bersama salaf-salaf kami, ya Allah. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.